Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Zai, channel informasi seputar peternakan dan kesehatan hewan. Sektor peternakan tidak bisa dipandang sebelah mata. Mungkin saat ini anak-anak muda menganggap beternak tidak berpotensi. Mereka menganggap beternak merupakan pekerjaan kuno, pekerjaan orang kampung, sehingga kurang menarik bagi mereka. Anak-anak muda zaman sekarang tidak sedikit terdoktrin untuk menjadi pegawai negeri atau setidaknya bekerja di kantoran. Penampilan rapi, bersih, pakaian seragam nampak keren. Tetapi jangan salah, dunia peternakan jika digeluti dengan tekun, hati yang sabar, dan dikerjakan dengan tulus, maka penghasilannya pun bisa menghantarkan anak-anak muda menjadi miliarder. Dan penampilan pun bisa lebih rapi dan mentereng. Contohnya saja, andai setiap minggu bisa menghasilkan ayam kampung ukuran 0,8 sampai 1,1 kg sebanyak 1000 ekor dengan keuntungan anggaplah Rp2.000 saja per ekornya, maka per bulan bisa mengantongi keuntungan Rp8 juta. Ini belum ditambah penghasilan dari pupuk kandangnya. Dan ini artinya cukup memelihara ayam kampung sebanyak 4.000 sampai 6.000 ekor saja dengan sistem panen yang bergilir, artinya tidak sekaligus. Nah, silakan hitung sendiri jika ini dikalikan dengan 1 tahun, dan silakan hitung sendiri juga jika populasi yang dipelihara lebih dari 6.000 ekor. Di video ini adalah contoh salah seorang anak muda yang menggeluti dunia peternakan ayam kampung unggulan Balit Bangtan. Demikian dah, semoga anak-anak muda zaman sekarang bisa melirik sektor peternakan pada kali ini, khususnya peternakan ayam kampung. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.